Halo, selamat datang di channel saya, Anto Wahyu Atmojo. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga tetap diberikan kesehatan supaya kita masih bisa tetap jalan-jalan. Oke, pada video kali ini saya pengen jalan-jalan, ngajak teman-teman semuanya untuk jalan-jalan virtual menuju ke salah satu desa yang ada di masih di Kecamatan Purworejo, yaitu Desa Ganggeng. Nah, saya pengen lewat sana ya, pengen lewat Desa Ganggeng, terus nanti itu tembusnya ke Desa Bringgong. Nah, itu rencana saya nanti mau tembus jalan-jalan masuk ke Desa Ganggeng, kemudian langsung menuju ke Desa Bringgong. Nah, kali ini saya sedang berada di jalan Bagelen Cangkrep. Tepatnya ada di area persawahan ini, ada di setelah Kemanuan. Oke, ikuti perjalanan saya teman-teman. Nah, untuk masuk ke Desa Ganggeng itu nanti pas perempatan kalau mau ke Desa Semawung ya. Jadi di situ ada perempatan yang agak serong begitu. Nah, ini di depan sudah hampir sampai, teman-teman. Nah, nanti kita akan masuk ke arah kanan ya, belok ke arah kanan. Nah, kalau ke kiri itu ke Jalan Semawung atau masuk ke Desa Semawung. Nah, di depan ini ada jalan masuk. Ini namanya adalah Jalan Abdul Qadir Jailani. Sepertinya sedang ada pekerjaan jalan nih di sekitaran sini. Emang untuk daerah Purworejo akhir-akhir ini sedang banyak proyek ya, karena mungkin emang sudah jadwalnya, terus mungkin juga karena sedang ini ya, musim kemarau ya, jadi mumpung lagi kemarau maka diadakan beberapa proyek perbaikan jalan begitu. Nah, ini kita sudah masuk ke Desa Ganggeng. Untuk jalanannya ini aspal, terus sudah lumayan lebar. Nah, di depan itu ada areal persawahan yang sangat luas ya, jadi nampak sekali di kejauhan itu pegunungan-pegunungan menoreh. Nah, di depan itu ada proyek teman-teman, jadi kalau lewat sini harap hati-hati ya, karena jalannya itu cuman tersisa satu lajur aja. Ini proyek pelebaran jalan, jadi jalannya yang di sebelah kiri ini dikasih tanggul ya, mungkin sebelumnya belum ada tanggulnya. Nah, ini sudah kita masuk di Desa Bringgong, teman-teman. Maaf kok Desa Bringgong. Desa Ganggeng. Ada tower airnya di samping kanan. Nah, seperti ini suasana di Desa Ganggeng. Ternyata sedang ada proyek perbaikan jalan ya. Jadi di kanan dan kiri ini sepertinya mau dilebarkan ya. Nah, suasananya seperti ini, lumayan sepi untuk hari ini dan ada beberapa proyek. Nah, saya akan lurus ya. Ini masuk ke Jalan Jambul. Nah, di sini jalannya sudah berupa cor-coran dua sisi ya, kanan dan kiri begitu, dan ini memasuki persawahan ya. Persawahan yang nanti akan tembus ke Desa Bringgong. Mudah-mudahan bisa ya. Wah, sepertinya perbaikannya sampai sini, teman-teman.
Jadi ini kayak mau di aspal mungkin ya. Sudah digali-gali di samping kanan dan kiri, dan jalannya itu sepertinya ditutup ya, karena ada proyek ditutup total. Nah, saya itu sebenarnya juga mau ke ini, ada sebuah bendungan ya di sebelah kanan itu, bendungan apa saya lupa. Nah, jadi saya ini balik saja ya, balik menuju ke jalan utama sambil melihat-lihat suasana desa Ganggeng di siang hari. Dan di sini sedang ada proyek perbaikan jalan. Jadi mudah-mudahan ke depannya jalan di sini sudah bagus ya. Jadi bisa tembus ke Desa Bringgong. Kebetulan ini sedang musim kemarau, jadi tanahnya itu sangat kering dan berdebu. Nah, ini truk material. Oke, teman-teman, karena jalannya ternyata ditutup ya, jadi saya ini balik lagi ke jalan utama. Untuk jalan-jalan di Desa Ganggeng, saya cukupkan sampai sekian. Terima kasih sudah menonton video singkat ini. Terima kasih.